Dahim 23 .pgri.dki.jakarta.or.id ya. Belum bekas. Kemudian Bapak Ibu, langkahnya sama, ada 7 ya. Kemudian masuknya melalui login, loginnya pakai NPSN. Ini ada informasi Bapak Ibu untuk input data. Tadi kan saya menyampaikan di jadwal di 24-25. Ternyata kita tidak menggunakan hari libur. Jadi untuk Jaktim di inputnya 24 dan 27. 24 dan 27 Jaktim. Penginputan. Ya, 5 Sabtu ya. Nah, kalau itu nanti akan dibuka. Hari satu enaknya libur dulu, santai. Ini 24-27 sudah direvisi ya. Kemudian yang teknisnya itu, Pak Kas. Nah, Bapak Ibu, jadi masuknya menggunakan NPSN. Kemudian passwordnya menggunakan username password yang tahun yang lalu juga. Kalau nanti yang tahun yang lalu sudah lupa, nanti ada fasilitas di situ lupa password. Ya, resend, ketik NPSN, kemudian ketik minta password. Oh ini, sudah. Jadi langkahnya ada 7 ya. Ini nanti bisa dibaca atau bisa nanti di-download. Masuk ke website-nya tadi seperti yang saya sebutkan. Seharusnya ini huruf kecil semua, ya. Kalau ini ketik kapital itu supaya bisa terlihat dari jauh, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini halaman loginnya, login menggunakan NPSN, passwordnya menggunakan password Bapak Ibu yang tahun yang lalu. Hanya tadi kalau lupa atau tahun ini baru mengajukan usulan, nanti baru ada akan ada fasilitas. Send password. Ini nih. Ya, password Dahim tahun 2022. Kemudian jika lupa, klik lupa password. Kalau untuk daftar yang karena baru, klik daftar jika belum. Berikutnya nanti kalau sudah resend password itu NPSN-nya Bapak Ibu ketik, kemudian klik kirim password. Secara langsung nanti akan sistem akan ngirimkan ke alamat email yang Ibu cantumkan di pada saat pendataan awalnya. Kemudian Bapak Ibu, ini masukkan data itu yang benar, mulai dari nama sekolah, jenjang dan sebagainya, termasuk alamatnya, kota dan cabang kecamatannya. Setelah itu langsung klik contoh password yang tadi sudah sampaikan. Di alur penampilan aplikasinya, di tampilan awal itu akan ada pengumuman, ya, ada pengumuman, isi pengumumannya. Kemudian kalau Ibu klik yang warna biru ini, nanti akan ada persyaratan-persyaratan umum, persyaratan khusus yang harus dilakukan di sekolah. Itu di print, ya. Kemudian untuk pegangan Bapak Ibu. Berikutnya daftar menunya, mulai edit profil sekolah, ya, diketik ulang. Kemudian ada profil sekolah, ada profil kepala sekolah, kemungkinan ada berganti, tolong diketik ya, ada namanya, ada nomor HP-nya dan sebagainya, semua file harus dilengkapi dan diisi. Kemudian melengkapi profil operator. Kenapa operator harus juga dikhususkan? Karena selain kepala sekolah yang bertanggung jawab, operator juga memiliki andil pada saat menginput nama guru teknik di sekolahnya.
jika misalnya nanti ada keliru, berarti operator harus tanggung jawab. Maka tolong pada saat mengentrikan, menginput data itu dengan data yang baik. Nah, pada saat Bapak Ibu nanti masuk ke input data, menunya itu nanti akan terlihat. Misalnya format 1 masih belum lengkap, format 2 belum lengkap, SPTJE belum lengkap, karena memang belum input. Nanti di aksi nanti akan klik tombol ya, upload data. Nah, baru tahap ke pengisian. Nama guru ditik ya, tolong jabatan identitel ya, itu sama dengan yang ada di buku bank. Kemudian ini ditik, kemudian apa nih, mata pelajaran itu dipilih ya, dipilih. Kemudian untuk NIK itu ada 16 digit, itu diketik. Kemudian untuk NPWP diketik. TMT itu ada kalender, tinggal dipilih tahunnya, bulannya, tanggalnya. Karena TMT ini sangat menentukan pada saat kuotanya kurang. Kalau semua sudah terentry termasuk untuk upload, nanti bisa Ibu simpan untuk ketik 1 guru, dengan catatan yang Ibu Bapak kepala sekolah di input lebih dulu ya, input lebih dulu baru guru-guru yang lainnya. Kemudian setelah disimpan, nanti kalau ada yang harus tadi ini harus diedit, klik menu edit atau untuk mendelete ya, ada menunya. Nah, kalau ini sudah selesai, itu nanti untuk download juga ada fasilitasnya. Nah, Bapak Ibu, nanti dokumen yang sudah dilihat, sudah disimpan, didownload, kemudian diupload. Mendownload dulu, karena secara sistem itu sudah tersiapkan data-datanya. Setelah didownload, kemudian print data format 1 itu, setelah itu dilihat lagi jumlahnya, mata pelajarannya, TMT-nya dan seterusnya. Kalau sudah, fotokopi atau scan, tanda tangani stempel sekolah, baru diupload kembali. Kalau sudah, nanti klik selanjutnya. Untuk teknik sama. Seperti yang dulu. Langkahnya seperti demikian. SPTJM ini sama. Klik download, SPTJM print, buku himeterai, tanda tangani, stempel, di scan, di upload ya. Nah, Bapak Ibu, nanti akan di akhir akan terlihat format seperti ini. Jumlah guru yang di input jumlahnya ada berapa. Kemudian yang dokumen yang di upload kalau sudah di upload akan ada tanda centang dan ini. Ya, ini anak guru, untuk guru, kemudian untuk teknik juga sama. Sehingga nanti kalau pada awalnya ini tertulis format 1, format 2, SPTJM belum lengkap, maka setelah kita input data, mengupload dokumen, nanti akan tulisannya selesai. Enggak, maksud saya sebelum ini ada download. Ya, di download, karena untuk dokumen Bapak Ibu di sekolah. Ya. Baru setelah ini selesai. Oh, selesai. Iya. Pas jam 10. Ya.